Thank you.
Hai sahabat DOS, buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Hari ini kita kedatangan satu tamu yang spesial banget, teman-teman juga udah tahu dong, masternya DI di Indonesia, yaitu Denny Patungka, luar biasa. Jadi, Babang Denny ini itu sudah banyak sekali mengerjakan project-project poster atau flyer dengan menggunakan teknik DI di luar negeri. Dan Babang Denny ini juga itu sering sekali membawa workshop bertaraf internasional. Luar biasa banget hari ini Babang Denny itu mau berkontribusi di saat masa-masa pandemi ini dengan memberikan ilmunya secara gratis buat sahabat DOS, untuk teman-teman Davi. Ya, jadi saya say hi dulu untuk Babang Denny. Hai, Bang Denny. Gimana, sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Jadi, by the way, Babang Denny, saya lihat sekarang ini, lagi gundulin rambut ya. Itu kenapa itu? Challenge atau apa, Bang? Kemarin bikin challenge, jadi buat teman-teman yang merasa sahabat sejati harus ikutan gundul. Jadi gue mesti gundul juga nih Bang, atau gimana? Sahabat sejati harus ikutan. Bang, masalahnya kalau gue gundul, ntar malam itu diusir sama bini, katanya, aduh gue gak kenal lu, katanya siapa lu gitu loh, lu enak gitu loh, sendiri ya Bang ya. Nah Bang, hari ini tuh mungkin kita bisa kasih intro, kira-kira apa sih yang mau dibawa? Kalau nggak salah, landscape editing ya Bang? Benar nggak? Benar, jadi kali ini kita mau post-processing landscape. Saya mau share mungkin beberapa teknik yang sering diabaikan oleh banyak landscaper. Hal-hal kecil tapi sangat berpengaruh besar pada foto biasanya. Oke. Saya mau share yang itu. Oke. Ada juga yang transforming, misalnya kita mengubah foto dari siang jadi malam atau sunset jadi sunrise, begitu pun sebaliknya. Oh, jadi ya makanya kali ini temanya adalah transforming landscape foto, yaitu dari siang bagaimana kita memberikan efek sehingga kelihatannya jadi malam, terus ataupun jadi sunset gitu loh, ataupun sunset kita rubah jadi malam ya. Gila ya. Keren banget sih ya, gimana? Saya beberapa kali sebenarnya diajarin sama Bang Denny Patungka ini ya, bagaimana melakukan editing foto gitu loh. Tapi, contoh dari satu foto ini, Bang Denny itu udah ajarin saya, dan saya mampu mengerjakan foto itu. Tapi ada satu hal yang memang buat teman-teman itu yang harus dimilikin ya, dalam artian gini, yang tidak bisa dimilikin yang dari Bang Denny, walaupun kita punya ilmunya, kita udah tahu caranya membuat ini seperti apa. Tapi yang kita tidak bisa punya itu adalah imajinasi kita. Nah, Bang Denny ini luar biasa banget, teman-teman. Dan, jadi ketika dia lihat satu foto, dia itu udah tahu, dia itu udah punya imajinasi. Oh, saya mau taruh orang satu di sini. Oh, saya mau bikin nuansanya seperti gini. Oh, arah cahayanya di sini. Jadi ini yang kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau misalnya saya itu tidak punya kemampuan itu, dan itu adalah kemampuan yang mahal sekali dan tidak bisa diajarkan tentunya, teman-teman. Ya kenapa? Karena sekali lagi setiap foto itu berbeda-beda. Dari mulai dari scene-nya, mulai dari apanya gitu. Jadi memang kita butuhkan sekali yang namanya imajinasi, dan itu yang luar biasa dimiliki oleh Bang Denny. Tapi nggak ada salahnya dong kalau misalnya kita sekarang belajar bagaimana sih Bang Denny itu transforming satu foto mulai dari yang kelihatannya cuma di daylight, tapi kita bisa bikin jadi sunset gitu. Nah Bang, mau nanya nih ya. Dapat inspirasi atau dapat imajinasi itu dari mana sih? Karena menurut saya itu yang paling sulit loh Bang. Oke, jadi kalau untuk imajinasi, kita buat foto yang banyak menggunakan imajinasi itu biasanya cenderung ke foto-foto seperti DI ya, bikin scene-scene kayak film dan sebagainya. Tapi kalau misalkan hanya untuk transforming landscape, saya rasa itu nggak terlalu sulit-sulit amat sih.
ini simpel banget karena tujuan kita emang mau mentransform foto ini misalkan dari siang jadi malam ya. Jadi fokusnya ke situ aja. Enggak benar-benar harus mempunyai ide yang lebih gitu loh. Jadi enggak terlalu sih. Kecuali mau bikin konsep yang misalnya digital imaging ya kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk kali ini saya rasa topiknya enggak terlalu sulit dan Benar banget, tapi kan gini, gambaran sunset di orang itu berbeda-beda, ya kan? Dari mulai dari light, apa cahaya yang kita mau, oh di sini agak cahayanya lebih banyak, di sini enggak, atau apa, itu kan tetap bermain dengan dimensi, apa gitu, dan itu kan tidak mudah gitu loh Bang. Ya, maksud saya, okay, let's say, jadi kita, mungkin kita pengen tahu aja, Bang Denny ini sebenarnya kalau misalnya, melihat apa mencari inspirasi atau imajinasi itu memang sudah langsung muncul di kepala atau ada lihat referensi atau ada apa gitu kan? Kalau imajinasi itu sih flowing like a water aja sih, kayak mengalir gitu aja. Oh, berarti memang itu udah bakat ya. Yeah. Itu memang yang cuman kalau untuk transforming dalam topik ini saya rasa yang paling penting kita harus menganalisa dulu si misalnya sunset itu warnanya kayak gimana sih, misalnya sunrise itu warnanya kayak gimana gitu. Jadi kita harus benar-benar, tapi kalau udah biasa moto pasti udah tahu dong kalau sunrise itu misalnya langitnya itu memang agak-agak jingga atau gimana gitu ya. Nah, beda kalau sunset kayak gini. Jadi yang harus dianalisa itu aja sih sebenarnya, warna-warna dari langitnya saat sunrise kayak gimana, sunset kayak gimana. Jadi saya itu sering moto, sering melihat sunset gitu loh. Tapi ketika dihadapin satu case seperti ini, ketika mau transformin satu foto dari daylight ataupun dari itu jadi sunset gitu, itu saya sulit sekali menemukan warna ya, yang dimana berapa kali Bang Denny itu cuma cukup 5 menit doang, selesai gitu. Jadi amazing banget lo sih, gokil. Jadi memang ya ini sih, makanya saya bilang ya sahabat dos, ini adalah hal yang memang tidak bisa tidak bisa dipelajarin ya. Ini adalah kita harus memiliki experience, kita harus punya referensi warna, kita harus belajar mengenai warna dan lain-lain gitu loh. Dan ini hal yang luar biasa sekali dari Pak Denny. Nah, mungkin sahabat dos sudah tidak sabar dong ya, tadi kita udah intro, udah apa gitu, sekarang mungkin sahabat dos tidak sabar pengen, aku pengen langsung lihat bagaimana sih cara Bang Denny untuk melakukan foto editing gitu loh. Ya mungkin saya bisa serahkan ke Bang Denny langsung. Silakan Bang Denny. Oke, langsung saya share screen-nya ya. Ya. Nah, sesi tunggu Bang Denny. Jadi sesi kali ini nanti akan dibawakan oleh Alvin Tobler ya. Jadi teman-teman tetap stay tune, nanti Alvin yang akan menemani teman-teman untuk melakukan tanya jawab apabila ada pertanyaan gitu loh. Ya. Silakan Bang Denny. Oke, thank you. Oh, ini di kampungnya kita nih Bang Denny. Jadi kita boleh enggak? Ya. Jadi Saya sapa dulu buat sahabat dos yang dari Makassar. Apa kabarnya bosku? Hah? Baji-baji cingaseng? Baji-baji gitu. Ya, oke. Go ahead. Oke, teman-teman, jadi langsung aja kali ini gua mau transform foto ini jadi malam. Tapi karena gua enggak punya foto malam hari seperti langit di malam hari atau Milky Way, jadi sekarang gue akan manipulasi langitnya, mungkin cuma nambahin bulan atau nambahin bintang dengan cara manual, yaitu menggunakan brush. Oke, jadi langkah pertama sekarang yang harus saya lakukan adalah mengolah foto ini dengan kamera RAW ya. Nah, jadi seperti pada umumnya kita mengolah foto pada kamera RAW, mungkin yang kita naikin kalau fotonya terlalu under light seperti ini ya, exposure-nya kita naikin seenak mungkin dilihat. Oke, tapi jangan lupa tentang langitnya. Langitnya jangan sampai over light banget ya, nanti susah diturunin lagi. Jadi naikin dikit aja dulu, mungkin shadow-nya yang kita naikin, biar highlights-nya nggak ikut naik terlalu berlebihan. Biasanya saya lebih naikin shadow dan black. Berarti dari awal moto, lu harus set exposure-nya, highlight-nya nggak boleh hilang ya?
Itu enggak sih, enggak juga sih, sesuai mood-moodnya teman-teman aja. Soalnya pada saat diolah semua bisa sih sebenarnya. Mau over atau enggak, ya bisa aja. Tergantung gimana kita mau mengolahnya. Mau manipulasi atau mau edit sekedar main tone aja. Ya, tapi ya, misalkan mau tujuannya untuk manipulasi, ya alangkah baiknya kita enggak perlu ngikutin langitnya dong. Ya, yang penting foreground dan backgroundnya oke, udah. Langitnya abaikan aja. Ya, mantap. Lanjut. Oke, sekarang saya naikin mungkin shadow sama blacknya ya. Karena untuk naikin si background ini dan foregroundnya aja. Oke lah, seperti editing pada umumnya ya. Saya juga biasanya untuk ngolah foto landscape itu nggak terlalu berlebihan menggunakan seperti contoh software Lightroom atau Capture One ya. Karena saya kan udah terbiasa dengan Photoshop dan semua itu bisa dilakukan di Photoshop. Tapi sebaliknya nggak bisa. Apa yang kita lakukan di Photoshop belum tentu di software lain bisa dilakukan juga gitu. Jadi karena udah kebiasaan pakai Photoshop aja, jadi comfortnya udah dengan Photoshop. Oke, jadi untuk raw-nya gue main basic-basic aja. Cukup terangin shadow highlight-nya. Atau mungkin di haze atau warna vibrance-nya boleh dinaikin. Okay, coba naikin di haze dan vibrance. Nah, kalau naikin di haze biasanya cenderung lebih ke nambah kontras sih. Kontras, ya. Jadi gue kadang skip bagian ini. Alasannya kenapa tuh lo skip? Gue skip karena gue pikir kita nggak butuh ya, karena kita udah kita menghindari kontras dulu di sini. Kalau untuk olah foto seperti ini, saya usahakan selalu menghindari kontras dulu. Karena kontras nanti kita bisa proses di Photoshop. Gitu loh. Jadi yang terpenting ya gue naikin shadow-nya dulu, biar kelihatan agak flat gitu. Oke. Okay. Oh, jadi intinya keluar dari kamera RAW itu harusnya file-nya flat ya? Enggak juga sih. Tapi alangkah baiknya seperti itu. Oke, okay, siap. Okay, gue naikin. Okay, ini seperti pada umumnya aja. Gue naikin black atau shadow. Seenak mungkin dilihat highlightnya. Kalau perlu gue ilangin dulu kayak gini nih. Nah, ini highlightnya nggak perlu dulu. Nah, langsung open aja. Atau misalkan Kelvin-nya atau white balance-nya mau diubah ya terserah. Tapi karena ini kita akan buat foto jadi nuansa malam, jadi kita keep agak kebiruan warnanya ya. Oke. Okay. Alright, langsung kita open aja. Nah, dalam suasana malam seperti ini, udah pasti dong langitnya akan kita ubah, warna-warna langitnya juga akan kita ubah. Nah, sekarang kita akan buat foto ini agak terlihat kayak subuh ya. Subuh gitu. Udah mau muncul pagi. Oke, sekarang saya mau hapus dulu back langitnya. Saya mau keep gunungnya sama foreground-nya. Jadi saya akan seleksi menggunakan Quick Selection Tool. Oke, yang saya ambil pohon. Oke. Nah, kemudian Select and Mask. Nah, untuk yang seperti ini nih, ini biasanya gua paint aja biar hilang bekasnya kayak gini. Nah, saya rasa teman-teman udah pada tahu ya cara seleksi seperti ini mudah banget. Itu apa namanya tuh, Bang? Ini Select and Mask tadi di Photoshop. Oke, jadi bagian edge-nya ya yang pasti suka nongol-nongol apa ya, namanya? Paling enak itu di Photoshop 2020 itu emang selection-nya perfect banget. Itu paling sempurna banget untuk masalah-masalah selection seperti ini. Itu di Photoshop 2020. Tapi karena gue pakainya 2017, jadi ya banyak main di opsi-opsi seperti edge detection, smooth, feather, dan shift edge ya. Ini settingan normal lu nih, maksudnya ini settingan smooth, feather, kontrasnya itu pasti ya, segini? Biasanya kayak gini terus, main di sini terus.
Ini Photoshop gua agak slow nih. Oke. Nah, sekarang kita udah punya dua layer nih. Nah, satu layer originalnya, satu yang udah diseleksi. Outputnya tadi apa tuh pilihnya, Bang? Outputnya select and mask. New layer with layer mask. With layer mask ya, oke. Ya, new layer with layer mask. Nah, sekarang di bawah sini harus kita buat warnanya itu agak ke warna-warnanya agak jingga gitu ya. Kalau mau pagi itu agak jingga ya kalau nggak salah. Nah, untuk di belakang sini mungkin kita bisa gunakan foto filter. Ya, mungkin kita kasih magenta. Ya, kurang lebih seperti ini magenta, kita naikin dikit. Tapi jangan terlalu berlebihan, dikit aja. Yang penting agak ke ungu-unguan aja. Oke, ini kita abaikan dulu. Sekarang kita akan buat, oh ya, kita langsung ke awannya aja dulu. Awannya kita buat. Kemudian di bawah sini kita akan tambahin kayak matahari udah mau terbit gitu ya. Oke, sekarang saya akan buat satu layer. Kemudian beri nama layernya mungkin light. Nah, kemudian kita blending ke color dots. Color dots ini fungsinya untuk membuat cahaya seperti lampu, matahari, atau kayak cahaya yang cenderung lebih berwarna kemerahan ya. Oke, jadi blendingnya ke color dot. Saya akan coba main brush. Kemudian saya akan pilih. Oke, nah di sini penting banget kita harus punya warnanya dulu. Nah, warnanya itu hijau kecoklatan gitu ya. Dia lebih ke Pantone 133 atau Pantone 1405. Atau 140C, dia lebih ke hijau kecoklatan tua. Oke, kita coba klik sekali, kemudian opacity-nya saya coba 100%. Oke, saya akan coba klik sekali di belakang. Ya, kayak gini. Nah, ini warnanya enggak enak karena di belakang itu warnanya terlalu terang, terlalu banyak cahaya di situ. Makanya si background ini kalau perlu kita gelapin dulu. Filter camera raw. Highlight-nya kita ilangin white, atau kalau perlu exposure-nya kita kurangin kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, pada saat kita paint background-nya, dia akan kelihatan enak kuningnya. Ya. Nah, kenapa kadang gagal bikin cahaya di belakang? Karena terlalu terang ya. Karena terang ditambahin terang ya enggak akan muncul apa-apa gitu. Makin terang jadinya. Jadi kalau perlu kita buat lebih gelap dulu, atau dia kelihatan saturasinya hilang, atau coba hilangin saturasi, dia akan lebih enak lagi kelihatannya. Nah, kayak gitu. Jadi kita kurangin aja dulu saturasinya. Oke, nggak perlu. Nah, sekali udah kita buat, cahayanya kita bisa buat proses yang sama, layer yang sama, color dodge. Nah, teman-teman kalau belum punya warna ini, caranya simple, jadi cukup masuk ke setting bagian sidebar-nya di top left right atas. Nah, kemudian aktifin Pantone Solid Coach. Kemudian paint. Nah, nanti teman-teman udah punya warnanya banyak di sini. Tapi kalau udah hafal, udah tahu hex code-nya sih sebenarnya gampang, nggak masalah ya. Jadi cukup ingat aja hex code dari si warna ini. Oke, coba klik sekali lagi. Nah, dia lebih nyala lagi gitu. Oke, kita fokus dulu ke bagian sini, bawahnya. Kemudian selanjutnya, oke, bagian atasnya saya mau buat lebih gelap. Coba brightness dulu, gelapin. Kemudian gradient. Dari bawah ke atas gini biar gelapnya ke atas aja. Ya, kayak gini. Nah, ini tadi bagian seleksi yang kurang rapi ya. Nah, untuk ngatasi hal-hal seperti ini sebenarnya simple aja, cukup klik bagian layernya, kemudian pilih background erase tool.
Nah, kemudian kita klik aja di sini. Ini discontinuous, kemudian tolerance-nya 20, terus klik aja di sini nih, warna putihnya, dia otomatis hilang. Nah, tapi itu nggak masalah ya, nanti kita akan olah lagi. Oke, kita rapiin dulu di sini. Oke, jadi foreground-nya kita abaikan dulu, kita fokus ke bagian belakang. Nah, kemudian selanjutnya, misal kalau ditambahin bintang, itu sebenarnya aku biasanya pakai foto Milky Way atau foto malam hari ya, yang udah aku shoot. Tapi karena ini lagi nggak ada, kita buatnya manual aja. Jadi saya akan buat pakai layer baru aja, kemudian blending-nya ke overlay, kemudian pilih brush, dan brushnya warna putih. Oke, kemudian hardness-nya saya akan pilih 100. Oke, nah ini size bintangnya harus menyesuaikan. Klik aja, klik sekali. Klik lagi, klik. Ini besar kecilnya bisa di random aja ya, jangan gitu terus. Ya, segitu cukup lah ya. Nah, selanjutnya kita duplikat aja kalau misalkan warna bintangnya kurang terlihat enak. Duplikat kayak gini, atau belakangnya kita buat blur, filter blur, Gaussian blur. Jangan terlalu, oke, mungkin blurnya sekitar 3 ya, radiusnya sekitar 3. Nah, biar kelihatan lebih real. Nah, oke, kemudian selanjutnya, mungkin ini akan kita gelapin dikit kali ya, bagian atasnya. Oke, saya akan coba main curve, kemudian clipping mask, gelapin dikit, nah, biar kelihatan lebih real. Karena kalau dalam suasana malam nggak mungkin sih ini terang banget. Nah, itu kadang banyak diabaikan sama orang yang, maksudnya para landscaper ya, kadang lebih fokus ke foreground-nya, sementara si background-nya di gelap banget gitu, kadang enggak dilihat secara logika, foto itu enggak, kadang enggak nyambung juga, tapi karena demi ego, demi karena pengen terlihat enak, jadi kadang fokusnya lebih ke foreground, sementara yang lain diabaikan gitu lah. Nah, sama kasusnya kadang kalau kita shoot menggunakan GND filter, nah itu kan bagian-bagian di atas horizontal line, kadang dark atau shadow-nya itu berlebihan tuh. Nah, gimana kita mengolah foto landscape, sebenarnya mudah. Jadi walaupun kita menggunakan misalnya GND filter, nah di post processing kita usahakan mengolah foto itu agar nggak berasa ada filter lagi di sana. Jadi ya mungkin biasanya kalau pengguna filter, biasanya pasti otomatis di ujung-ujung bagian, misalnya ada gunung di sana nih. Nah biasanya kan situ ada over shadow tuh di situ. Nah di post processing itu kita ratain semua. Pokoknya kita lihat gimana aslinya lokasi itulah, seenaknya mata dilihat. Maksudnya kita jangan berfokus ke foto, kita fokus dulu ke alam yang kita foto itu, gimana kondisi di sana waktu pada saat itu. Jadi kita samain pada saat post processing. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, ini langitnya udah oke. Kemudian tadi ini saya gelapin, oke. Jadi saya akan gelapin si bagian langitnya. Jadi saya invert dulu ya, Command I. Kemudian saya gelapin si langitnya. Sorry. Ini hardness-nya terlalu tinggi, opacity-nya 50 aja buat. Dan painting bagian sini, jangan terlalu terang banget. Oke, sekarang... Oke, bagian background, langit, udah oke. Sekarang kita merge yang belakang ini. Merge layer. Atau kalau perlu semuanya kita merge. Oke, kita flatten aja semua ya. Nah, kita kan udah dapat langitnya nih sama gunungnya. Sekarang kita duplikat. Kita copy si horizontal line di tengah ini, batas segini contohnya. Command J, kita mau buat reflection, kemudian kita
flip vertikal. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kebanyakan orang yang bikin reflection seperti ini, kadang benar-benar dibuat mirror banget ya. Kemudian mirror. Sementara di sini kan aslinya ada ini nih, ada. Ya, ada tumbuhan. Nah, lihat nih bagian ini kan. Nah, ada kemudian ada rumput-rumput yang turun ke sini. Nah, itu nanti kita copy lagi. Oke, sekarang kita ini udah ada, kita udah dapat reflection-nya. Kemudian selanjutnya kita harus mengcopy dulu nih, kita copy lagi bagian atasnya. Kita copy dulu bagian sini, kita ambil. Mungkin segini ya. Batas air ini deh. Batas apa nih? Atasnya nggak perlu, cukup kita ngambil bagian ininya aja. Middle ground-nya aja ya. Iya, bagian pepohonan ini. Nah, ini kita duplikat aja. Command J aja langsung. Oke, jadi ini kita naikin ke atas. Sementara si ini kita turunin. Nah, udah ada kelihatan kan, udah kelihatan real. Oke. Iya. Nah, kadang orang abaikan bagian situ. Jadi cukup copy kemudian flip. Nah, itu mirror banget kan efek kelihatannya. Jadi dia mau bilang ini foto asli pun orang akan tahu. Kalau orang awam mungkin enggak tahu ya. Tapi kalau orang-orang yang tahu banget soal Photoshop editing pasti akan tahu ini mirror banget kelihatan kalau editan gitu. Oh iya. Nah, Bang, iya. buat teman-teman yang pakai Windows komen itu kontrol ya, Bang ya. Kontrol ya. Kalau untuk Windows kontrol. Oke, kemudian selanjutnya bagian bawah nih. Bagian bawah kita harus copy juga nih air bawahnya. Nah, ini kita copy juga. Nah, bagian sini kita copy. Jadi kita duplikat juga Command J. Kemudian ini pindah juga ke atas. Aktifin dulu mirrornya. Nah, kayak gini. Dan yang terakhir, warnanya kita samain. Warnanya kita samain antara foreground sama background-nya. Oke, sekarang kita rapihin dulu. Mungkin bagian sini kita hapus ujung-ujungnya biar kelihatan nggak terlalu fake banget. Kita akan coba pakai erase tool. Kemudian opacity-nya sekitar 30. Kita hapus perlahan. Oke, ini harusnya slow aja yang berlebihan. Kemudian yang bawah juga kita hapus. Nah, sambungannya jangan sampai kelihatan gini ya. Benar-benar clear. Dan setelah itu kita samain warnanya. Ini ada nih. Nah, ini kan kelihatan ada warna jingga nih di atas. Nah, sementara bagian foreground-nya di sini ke biru. Jadi si birunya ini yang kita ubah jadi warna jingga gitu, keunguan. Oke, kita masuk ke selective color. Selective color, kemudian clipping mask, kemudian kita cari blue atau cyan. Nah, ini yang kita ubah jadi jingga. Nah, kayak gitu misalnya. Wah, ini sebenarnya sih menurut gue ini bagian paling susah nih nyamain warna. Nah, untuk nyamain warna itu kuncinya ada di selective color aja sih. Kuncinya di situ toolsnya. Oke, mungkin gelapin dikit. Sebenarnya ini udah dapet, cuman kurang gelap. Udah dapet tapi kurang gelap. Oke, kita merge aja dulu, nggak apa-apa. Atau kalau kita hapus gimana? Kalau kita hapus si bagian depan situ kayak gini, nggak enak kelihatannya. Bagus, mending kita hapusnya pelan-pelan pakai erase tool. Kita bikin terlihat fading ya. Ya, kayak gini, jadi kelihatan real.
Nah, yang atas kelihatan masih fake banget. Kita butuh hapus sedikit. Atau dibuat kelihatan warna. Tapi nanti kita bikin pakai ini aja warnanya. Pakai... Kita harus nambahin cahaya di sini. Oke, selanjutnya. Ah, si airnya juga nih. Ini enggak harus gini-gini banget ya, enggak benar-benar mirror banget. Jadi kita harus kasih sedikit motion blur di sini. Oke, masuk ke mono filter, blur, kemudian motion blur. Nah, angle-nya di sini atas ke bawah ya, 90. Kemudian distance-nya ya nyesuaiin aja, enggak usah terlalu banyak. Oke, kemudian biasanya kalau reflection itu agak gelap dikit ya, agak gelap dikit daripada background-nya. Daripada sumber cahaya yeah. Aslinya ya. Iya. Yeah. Ah, kayak gini, lebih gelap dikit. Tapi nggak gelap-gelap banget kayak gini ya, itu fake banget. Pokoknya gelap dikit lah. Nah, yang tadi ini harusnya ikut gelap juga nih, yang atas ini nih. Oh. Ini gelap juga, kita coba gelapin dikit brightness. Oke, mungkin segitu, tapi ingat atasnya harus dibalikin lagi. Kita balikin dikit. Nah, jadi yang kita keep gelap cuma bagian bawah sini aja. Jadi si pohon-pohon ini kita balikin aja lagi. Nah, selanjutnya untuk finishing kita kelihatan aja merge visible, kemudian kita coba gelapin lagi langsung aja deh, atau bisa juga kayak gini, ini nggak usah dulu, kita bright atau curve, aku biasanya main curve, gelapin, atau kalau ini mau dinaikin boleh. Nah, selanjutnya kita gradient, kita gelapin bagian bawah. Nah, ingat ya, kebanyakan orang landscaper itu selalu fokus ke foreground. Kadang yeah. Itu terang banget, sementara di sana nggak sesuai gitu loh, kontras dan brightness-nya. Nah, kalau aku pribadi sih, kalau ngedit, aku benar-benar harus balance semua antara shadow di foreground atau background, benar-benar harus sama. Ya, nanti ada pun kalau mau terlihat dramatik, itu dramatik dari sebuah landscape itu sebenarnya simple. Jadi cukup pakai vignette itu udah kelihatan dramatis banget. Sebenarnya. Jadi nggak perlu harus terangin banget di bagian foreground, sementara background itu nggak sesuai. Oke, contoh di sini saya akan gelapin. Nah, kebanyakan orang biasanya di sini diterangin banget, sementara sana gelap. Nah, secara logika... spot yang kita lihat langsung kan nggak kayak gitu. Iya, iya. Nah, justru kalau saya biasanya lebih gelapin bagian sini. Ini aku gelapin biasanya. Nah, kayak gini. Nah, kalau urusan foto itu mau terlihat dramatis, sebenarnya simple, jadi cukup main curves. Misalnya aku bikin curves ya. Aku gelapin atau oke, gini. Terus kita main vignette. Udah, foto akan terlihat dramatis di sini. Kiri, kanan, atas, bawah, gelap. Fokus di tengah, terang. Itu fotonya udah kelihatan dramatis kayak gitu. Iya. Ini terangnya dikit. Nah, kayak gini. Nah, untuk finishing, gue biasanya langsung flatten aja, terus main di kamera roll lagi. Filter kamera roll. Misalnya naikin highlights atau white-nya. White sih nggak perlu ya. Nah, ini nggak perlu juga. Udah enak sih. Dari awal, emang kita harus tentuin kontras brightness-nya itu kayak gimana. Nah, misalkan mau nambahin cahaya lagi nih di sana, misalnya matahari.
fake aja ya. Kita coba bikin color dot, blendingnya color dot. Kita buat layer baru, kemudian blendingnya color dot, fill brush. Nah, warnanya sama yang seperti tadi yang saya bilang. Kalau dari cahaya, kita biasanya pakai warna hijau kecoklatan tua. Pantone solid ya. Pertama saya akan bikin layer bawah dulu, saya akan pilih warna yang ada di sekitar situ, yang paling terang, contohnya ini. Oke, saya pick, tekan Alt di keyboard, kemudian opacity mungkin sekitar 10. Oke, kemudian hardness-nya 0, kita paint sekali di sini, atau dua kali. Nah, oke. Kemudian layer kedua, color dodge, kita pilih warna ini. Opacity-nya saya coba 100, coba klik sekali, gede. Oke, udah. Kemudian coba bikin satu layer lagi yang sama seperti tadi, color dodge. Klik lagi sekali. Nah, dan yang terakhir kita copy lagi satu layer, kita copy yang paling terang di sekitar situ. Klik, kemudian terangin kalau perlu. Nah, kemudian klik sekali. Nah, jadi itu benar-benar sumber cahayanya dari situ. Oke, sekarang kita udah finish di situ, kita komen, kita group dulu, kita komen J group, kemudian geser ke bawah sini biar ada reflection-nya. Gue sempat buat kemarinnya di Instagram, tapi lupa nambahnya reflection, cahaya di bawah. Dibully dong gue, padahal gue lupa. Gue lupa doang. Enggak, soalnya editnya buru-buru banget. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kadang harus di ini. Iya. Yeah. Ini udah kelihatan real banget cahayanya. Dan ini patungnya juga manusia ya, Bang ya. Ya, iya. Nah, kalau kita buat kayak gini, cahaya-cahaya seperti ini otomatis di sekitar pohon-pohon ini harus ada ini dong, cahaya dong. Iya, benar. Karena harus ada rim light-nya dari matahari kan. Ya. Kalau detailnya, kalau kita berpikir detail ya, tapi kadang kan kita abaikan hal-hal seperti itu. Karena kebanyakan postingnya Instagram ya Bang ya, jadi nggak ngelihat. Iya, color dot sama prosesnya seperti tadi. Jadi kita paint. Kalau kayak gini, ini baliknya ke skill gambar sih ya. Jadi kita paint kayak gini. Kita ini rim light ya yang kita buat. Nah, detail kayak gini sebenarnya penting banget. Cuman kalau mungkin nguploadnya di Instagram nggak kelihatan juga ya, abaikan aja. Tapi misalkan mau di print, ya ini wajib ya. Ini balik ke painting lagi sih. Oke, ujung-ujungnya dihapus aja nggak, biar terlihat fading. Nah, kalau kurang boleh ditambahin bagian depan sini. Oke, kita paint sekali ke bawah sini, boleh ditambahin. Oke. Nah, udah finish kayak gini aja sih sebenarnya, simple. Simple menurut lo, Pak. Nah, kita lihat nih before-nya kayak gimana. Iya, iya, iya. Nah, before-nya kayak gini. Oke. Nah, gitu coy. Skill ya. Luar biasa. Nah, itu untuk ya, maksudnya untuk transforming ya. Sebenarnya tadi kita ngeditnya harus mulainya dari yang natural landscape aja sih ya. Tapi ini kita kok mulainya juga yang kayak ini. Tapi karena topiknya emang ini ya, nggak apa-apa kita duluan ke sini aja. Simple, buset, gue ngeliatin sampai mata mau keluar, tapi gak ngerti-ngerti. Lu ngomong simple menghina banget. Tuh, ada satu orang yang komplain. Bentar lagi banyak yang komplain. Woi, siapa yang bilang simple? Oke. Itu ada itu kali ya, ada apa sensor kotor tuh sebelah kanan, Bang. Di mana?
Ini di sebelah kanan nih, dekat bukit yang... Oh iya. Ah iya. Wih, gila. Awas, nanti dibully lagi kita. Nah, padahal gampang ya, cuma tinggal edit-edit dong ya. Edit dong. Aduh. Ini nah, aja sekarang, nah, ini untuk transforming biasanya kayak gini. Ah? Selanjutnya kita masih mengedit nih. Waktunya masih panjang ya. Masih panjang. Berarti kita ada bahan baru kah? Ya udah, gue cari foto lain kita. Weh, gitu dong. Makasih banyak, Kakak Denny. Jadi kita download, kita ngedit foto natural landscape aja ya. Oke, siap. Sambil nyari file, gue bacain komen, ya. Ya, oke. Ini tuh kan ada yang protes kan, simple lebih dari 30 menit. Itu kan karena meraktekin ke kita ya, Bang ya. Kalau gue sendiri ngerjainnya bentar banget ya, paling 5 menit. 5 menit ya. 5 menit kayak tadi ya. Oke. Terus besok ikutan botak biar skill ngeditnya nemplok. Wah, ya bagus. Nah, gue saranin, teman-teman kalau mau ngedit foto kayak gini itu jangan pakai JPEG. Karena JPEG itu kalau diolah, misalnya dia terlalu kontras, misalnya picture style-nya di set kontras, nah saat kita olah shadow-nya otomatis berubah jadi noise tuh, kacau biasanya. Oh, iya. Makanya disaranin mending RAW. Oke. Jadi ada yang kalau misalkan ada yang bilang, "Ah, lu ntar di Photoshop file enggak usah yang kamera bagus-bagus, enggak usah kualitasnya bagus-bagus," itu salah ya? Itu salah, Bro. Gini, kalau kita kualitas kamera kita juga biasa ya, paling yang buat sosmed doang sih dengan resolusi-resolusi kecil. Oh. Tapi misalkan buat komersial atau buat printing, mau dicetak gede, itu otomatis kalau range dari kamera biasa aja ya hasilnya juga biasa. Gitu. Jadi banyak yang kadang bilang, "Ah, lu mah jago edit, gak perlu kamera bagus." Oh, salah besar itu. Justru orang kayak gue, itu kamera yang sangat bagus. Range yang tinggi, kualitas image yang bagus gitu. Karena yang kita olah kan sampai ke pixel-pixel terkecil kadang. Jadi kita nge-zoom foto. Jadi kalau yang kita olah foto dengan image quality yang rendah, otomatis editnya juga gak bagus gitu loh. Jadi kualitas kamera juga penting. Oke. Sikat, lanjutkan Bang, kita lanjut. Oke, jadi gue tuh lagi nyari foto yang benar-benar fotonya pakai DND filter gitu. Ada pertanyaan nih. Oh, kemarin nih foto yang challenge dari Bang Jeffrey ada nih, gue download. Oh iya, Om Jeffrey Lai. Kita pakai fotonya Om Jeffrey lah aja. Boleh. Koko Jeffrey dipakai ya fotonya ya. Koko. Oke, kita pakai fotonya Om Jeffrey. Yang Papuma ya. Nah? Yang Papuma kan, bener kan? Ini kita coba lihat dulu deh. Oh, bukan yang ini. Bukan, jangan yang ini. Itu terlalu easy banget. Terlalu gampang. Udah jadi. Nah, ini aja nih. Ah. Kita benar-benar nge-manage shadow dengan baik ya. Oke, di sini kita benerin dulu shadow-nya. Shadow black. Gua selalu fokus ke bagian tergelap biasanya. Bagian yang paling gelap banget di sini contohnya. Jadi selama foreground-nya masih enak dilihat, gua hajar terus ke, pokoknya gua masih fokus ke ini, ke bagian tergelapnya. Oke. Nah, di sini kasusnya pasti otomatis si highlight ini akan over ya. Iya. Yeah. Nah, kita turunin aja.
kita turunin white sama highlightnya. Kita nggak perlu fokus ke sini, warna di sini nanti. Kalau masalah warna mungkin kita mainnya di saturasi aja atau vibrance. Ini terlalu apa ya, kayak magenta banget fotonya. Ini pagi ya? Kayaknya pak, pagi lah. Pagi apa, ya. Langitnya tuh kayak gitu. Kalau magenta pasti pagi ya. Nggak tahu deng. Gue juga kadang tertipu. Ini sunset apa sunrise? Sunset ya. Di aktifnya aja ada jamnya nggak sih? Biasanya kan ada jamnya. Oh ya, gue gak perhatiin. Tapi aku... ISO-nya 80 ya? Oke, kemudian di haze-nya kita naikin. Nah, untuk naikin di haze otomatis nambahin kontras dan ya. Kita fokus dulu ke terang gelapnya ya. Untuk masalah detail itu belakangan. Siap. Oke, kita fokus ke situ dulu. Kemudian open image. Nah, kalau gua biasanya ngedit enggak puas kalau enggak banyak yang gua ubah biasanya. Minimal kalau dalam foto ini gua lihat gua akan mainin awan yang gua buat terlihat lebih dramatis ya. Siap. Nanti gue akan main liquify. Oke, tapi kita fokus ke selection dulu. Nah, sekarang kayak gini nih. Kadang kalau kita pakai GND, di sudut-sudut sini tuh kadang ada yang gelap banget tuh. Nah, sekarang kalau misalkan mau diterangin bagian situ aja, nggak perlu harus balik ke kamera RAW, atau kemudian diterangin, terus dimasking, terus di brush, itu kalau main brush itu kasar biasanya. Nah, kalau misalkan ada spot-spot tertentu yang mau dibuat terang, cukup selection aja, quick selection. Misalnya bagian ini yang mau aku buat lebih terang ya. Langsung aja selection, kemudian select and mask, naikin lagi shadow-nya. Selection, oke. Udah. Nah, kemudian kita balik lagi ke kamera RAW. Filter, kamera RAW. Kita naikin lagi shadow-nya. Bagian atas tadi yang udah kita seleksi. Ah, misalnya kayak gitu. Misalnya ya. Kemudian oke. Okay. Nah, kita udah lihat nih before apa. Kalau kita main, misalnya kayak banyak kasus kayak gini nih. Orang kadang mengcopy command J. Kemudian diterangin. Mm-hmm. Misalnya diterangin ya. Brightness, contrast. Brightness, kemudian dia masking, kemudian dia invert, kemudian dia brush kayak brush, gini. Nah, kasus kayak gini tuh banyak dilakukan sama orang. Nah, biasanya jeleknya kalau dibuat kayak gini, kadang di pinggiran sini tuh ada bekas putih nih. Kesalahan paling fatal dan sering dilakukan orang. Paling banyak kasus kayak gini yang gue lihat di foto landscape. Nah, kelihatan kan tuh terang di sana, itu kelihatan banget editnya. Nah, tapi kalau kamu pakai selection, itu rapi, nggak ada bekas sedikit pun. Orang nggak tahu kalau itu edit atau nggak. Jadi cukup command J, kemudian masuk ke filter, kamera RAW, kemudian terangin, naikin shadow-nya. Nah, kayak gini. Sisa bawahnya doang dihapus pelan-pelan. Pasti fading kayak gitu. Hapus pelan-pelan biar nggak kelihatan kasar. Nah, kayak gitu. Jadi kamu zoom sekalipun nggak akan ada bekas di sana, nggak ada bekas sedikit pun. Nah gitu before after. Oke, sekarang kita abaikan situ. Itu nggak akan gue buat lebih terang karena kelihatannya kayak terlalu flat ya, jadi kasih gelap situ. Oke, gue selection dulu, kita ambil bagian foreground sama bebatuan ini, sama gunungnya, gunung atas itu. Oke, kita seleksi, udah. Kemudian sekarang horizontal lainnya kita seleksi juga. Nah, ini kita tekan Ctrl Shift aja. Nah, pantainya kita tekan juga, ikutin. Kemudian sama cek
Oh, ini cukup. Oke. Mulai dari Photoshop berapa nih masking udah enak kayak gini, Bang? 2014 sih, CC 2014. Sebenarnya dari CS6 juga udah sama aja sih semua. Oh, udah mulai enak. Kecuali yang 2020 ini enak banget dia. Yang terbaru tuh enak banget. Pernah nyobain. Oke, kita seleksi, kemudian select and mask. Oke, kita perhatiin misalkan di pinggirannya ada putih, cukup kita clean up pakai ini nih. Tapi kalau nggak ada ya oke aja langsung. Ini outputnya new layer with layer mask. Oke. Kemudian oke. Nah, jadi kita udah punya dua layer sama seperti tadi. Nah, sekarang yang belakangnya kalau kita mau olah, boleh. Kita misalkan mau nambahin detail di bagian langitnya, biar lebih nyala ya. Kita masuk ke mono filter, kita balik lagi ke kamera RAW. Nah, ini kalau misalkan mau nambahin detail di langit, mungkin coba naikin di haze atau clarity dikit. Nah, itu detailnya naik banget. Oke, di haze sama clarity. Ya, gue coba naikin. Atau misalnya blacknya kita naikin lagi biar nggak terlalu kontras. Shadownya kita naikin juga. Kemudian oke. Nah, jadi yang berubah cuma background aja ya. Nah, yang depan nggak kita apa-apain. Belum kita apa-apain yang depan. Nah, misalkan mau dikasih style lagi, kasih cahaya-cahaya, boleh. Prosesnya sama seperti tadi, color dodge. Bikin layer baru, kemudian color dodge. Kemudian blendingnya, blending. Kita pilih warna yang ini tadi, 1405. Opacity 100, contoh, gue klik sekali. Nah, itu nyala, lebih nyala lagi warnanya. Nah, kalau untuk tipe cahaya kayak gini, jangan diklik di sini, terus diklik lagi di sini, klik lagi gini, jangan kayak gitu. Jadi kita bikinnya kayak gini nih. Kita klik sekali, kita dua kali, kemudian kita tarik. Oh. Shift, tarik ke samping, biar lebih merata. Gitu. Nah, kayak gitu. Lihat before-nya apa nih. Luar biasa. Nah, sekarang bagian foreground. Foreground ini kelihatan terlalu warna jingga banget. Coba gue main di hue saturation aja deh, karena gue mau hilangin si warna jingga yang ada di foreground ini. Hue kita pilih magenta, kita kurangin aja, kita buat jadi kuning ya. Magenta itu kita ubah jadi kuning, jadi turunin saturasinya dulu, kemudian hue-nya diubah, jadi buat kelihatan kuning gitu. Alright, kita lihat before-nya. Okay. Kemudian bagian belakang ini birunya kelihatan apa? Oke, kita coba ubah warna birunya pakai selective color. Blue-nya kita ubah. Jadi sebenarnya cukup main tone itu kuncinya di selective color aja sih sebenarnya. Ini nggak perlu harus bolak-balik ke kamera RAW atau cukup di selective color aja. Alright. Nah, selanjutnya kita mau bikin misalnya airnya itu jadi detail banget, ombaknya jadi detail banget. Jadi sebenarnya simple, cukup kita, gue sih kalau udah asik dengan satu, misalnya udah prosesnya udah beres nih, langsung pattern aja sih biasanya, pattern balik lagi ke yang lain gitu. Oke, sekarang gue mau benerin airnya nih, jadi cukup duplikat aja, kemudian masuk ke kamera RAW lagi. Oke, zoom dulu, gue akan naikin coba di haze-nya. Jangan di haze, clarity ya.
Nah, quality-nya kita naikin sampai benar-benar detail bagian airnya. Jadi ombaknya kelihatan enak. Oke, kita lihat ombaknya dulu. Ini before, ini after ya. Nah, setelah itu kita masking dulu, kemudian invert. Invert, kemudian kita paint. Jadi kita paint si ombak ini. Jadi ombaknya aja yang nggak perlu, batunya. Batunya jangan dibuat detail. Kalau dibuat detail banget di bagian batunya kelihatan fake banget biasanya. Jadi default aja, biarin bawaan kamera kayak gitu. Nah, inilah pentingnya kamera kualitas bagus sih. Nah, ini ya simple aja sih, nggak perlu. Nah, kayak gini kita lihat before afternya kayak gini. Nah, before after. Nah, satu lagi misalkan mau nambahin cahaya di bawah sini nih, itu prosesnya sama seperti tadi. New layer, color dodge. Kita pilih warna ini, misalnya opacity 50 kita paint sekali. Pantone ya. Kita di sini tambahin dikit. Gitu. Ini berarti paint-nya di area-area yang berpotensi highlight ya? Iya, benar. Ya, kita nge-relight saja sih, jadi mempertegas cahaya yang udah ada. Jangan malah diubah, misalnya di sini nggak ada, terus ditambahin kan jadi ngaco. Siap. Nge-relight saja cahaya yang udah ada gitu. Nah, selanjutnya kita buat foto ini terlihat dramatis. Sebenarnya dari kita bermain shadow juga sih sebenarnya. Coba gue bikin curve ya. Gelapin dikit. Kemudian gue invert. Terus gue benerin si shadow-nya. Di sini kan harusnya ada shadow nih. Gelapin dikit. Nah, yang bikin foto terlihat enak tuh shadow highlights-nya gitu. Coba kita buat flat, kan biasa aja kelihatan. Iya. Coba kita buat kayak gini. Terus nanti di atas sini kita boleh tambahin cahaya dikit kalau mau. Tapi kalau mau ikutin bawaan aslinya. Nah, selanjutnya gue coba tambahin vignette. Kemudian gradient, pilih radial gradient, opacity 100 dan klik. Jadi sebenarnya kadang foto terlihat dramatis itu cukup dengan vignette-nya doang sih. Yeah. Kalau flat kan kelihatannya ya flat-flat aja. Tapi kalau udah ada vignette, nah kelihatan berdimensi. Nah, udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya gue mau biasanya memanipulasi awan lagi sih kalau main-main kayak gitu. Oke. Okay. Awan. Kalau awan itu... Oke, sekarang gini nih. Kita kan menguploadnya di Instagram nih. Ya. Kita pakai rasionya ini deh, 8:10. Nah, otomatis banyak yang terpotong dong. Ya. Kalau gue biasanya gue ambil semua kayak gini, gue biarin dulu yang di samping. Ini biasanya gue kalau nggak begitu mengganggu, nggak kalau misalkan masih enak dilihat, ya gue lebarin aja. Selama dia masih enak, tapi kalau misalkan nggak enak banget, gua ini gua sampingnya skip. Ditarik ya. Gitu. Siap. Ya, itu kan nggak terlalu kelihatan banyak berubah tuh, nggak? Iya. Tapi kalau misalkan ngefek banget, nggak perlu. Nah, ini command J lagi bawah kemudian tarik.
Nah gitu, itu nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. Iya. Gitu. Jadi point of interest-nya tetap nggak berubah, tapi yang samping kiri kanannya aja yang berubah. Oke, selanjutnya mungkin apa ya, awan kali. Ini gue coba command J dulu, kemudian gue main deliquify. Oh sorry, gue mau main ini dulu. Sebelum main liquify, gue main transform dulu. Edit, transform, work. Gue mau mainin si ininya nih. Biar ketarik. Iya, biar lebih apa ya, lebih kelihatan bervariasi lah. Oke, contoh segitu. Coba before after-nya bang, coba. Sebelum di wap. Oke, misalnya gue bikin variasi kayak gini. Oke. Tapi untuk tipe awan kayak gini gak cocok sih sebenarnya. Ini nggak cocok untuk tipe awan kayak gini. Soalnya di tetap di keep aja kayak gini. Oke. Okay. Enggak sih. Ini biasanya sih model di liquify lu sih. Landscape lu liquify. Nah gitu. Tapi menurut gua sih kamera itu penting banget. Apalagi kalau kita main-main foto yang detail ya. Iya. Yeah. Makanya yang kamera yang range-nya tinggi itu pasti lebih enak lah, image quality-nya lebih mantap. Nah di DOS sudah tahu banget soal kamera, gue mah yang edit bro. Yeah, tapi tetap butuh kamera bagus ya teman-teman ya. Tetap lah. Jangan lupa belanjanya di DOS. Oke, terus kira-kira kalau udah kayak gini lo apain lagi nih bang? Gue sih kalau main foto kayak ini, gue bikin dramatis aja fotonya, lebih ke main tone ya. Coba gue mainin tone-nya. Black, coba kita buat lebih ke nah, ini natural aja sih. Ini natural aja, gue cuma benerin si shadow-nya doang biar nggak terlalu kelihatan ini, nggak terlalu kelihatan biru kayak tadi. Nah kayak gini hasilnya, kita lihat before-nya seperti apa. Nah before-nya kayak gini. Oke. Ah gokil. Ya jadi gitu sih sebenarnya, simple banget. Tuh, lu tuh mengulangi kata-kata itu terus tuh bang, simple. Satu lagi nih bro, biasanya di landscape kadang orang lupa. Apa tuh? Kadang ngewarnain laut, kadang laut kayak gini misalnya air, ombak, kadang harus benar-benar sesuai dengan warna langit, keseluruhan foto kita. Oh, oke. Okay. Ada banyak banget yang nggak nyambung gitu, kadang warna fotonya kayak gimana terus warna airnya tuh kayak gimana, jadi nggak nyatu gitu. Intinya sih kayak gini, orang kan ngedit tuh banyak kayak gini, paling banyak kayak gini ya. Misalnya foreground-nya kayak gini, foreground-nya diterangin banget. Iya. Yeah. Nah, maksudnya kayak gini kurang lebih seperti ini lah, foreground-nya terang banget ya. Nah, sebenarnya
apa ya, mungkin karena pengen terlihat enak ya. Tapi kalau misalnya diikutin kayak kontes-kontes lomba foto yang kayak gitu nggak kan. Orang kalau di kontes foto biasanya benar-benar foto itu walaupun dia pakai misalnya GND filter, tapi processing-nya nggak natural, itu kadang di-skip untuk menang biasanya foto kayak. Jadi benar-benar gimana kita mengolah foto itu biar nggak ada rasa filternya di situ. Maksudnya rasa filter kayak gimana? Misalnya bekas-bekas filter ya, kayak misalnya di ujung ada kadang over dark, misalnya over shadow. Nah itu kan kelihatan banget kalau pakai ini. Nah kadang orang post processing kayak gini, terang banget di sini. Kadang jadi nggak nyambung gitu loh. Secara logika kan nggak kayak gitu spot yang kita lihat. Nggak gini kan? Jadi sebenarnya semuanya harus balance antara foreground, background. Harus balance ininya, shadow dan highlights-nya. Jadi kayak gini. Kalau ini diterangin lagi, kelihatannya justru nggak enak malah. Contoh ya, gue kasih terang di ini. Oke, contoh command J, gue terangin ya. Make adjustment, brightness. Oke, gelapin dulu bawahnya. Nah, sebenarnya kok kadang ada orang berpikiran bahwa ini enak dilihat ya, kayak gini terang bagian sini. Tapi balik lagi, kita harus edit dan logikanya harus jalan semuanya. Oke. Ntar dulu. Nah, tapi kalau persepsi orang kadang beda sih. Kadang ngomongnya ya sesuai selera. Ya. Tapi kalau gue pribadi sih bukan sesuai selera ya. Mungkin selera kamu biasa-biasa aja dan selera gue over. Sorry, maaf. Agak songong dikit. Gak apa-apa. Gue demen songong-songong lu, gue demen bang. nih bang, ada pertanyaan sih, ini seru sih, gua maksudnya sebagai lu yang suka Photoshop ya, ada yang nanya kalau udah diedit segitu banyak apa masih fotografi gitu ya? Selama kita nggak ngerubah ya tetap foto kan, ini kita capture pakai kamera. Nah, ya, fotografi dong. Gimana? Ya kalau kita lukis pakai kanvas, pakai ini, ya itu bukan fotografi. Kalau selama kita capture pakai kamera, ya namanya tetap fotografi. Namanya seni lukis ya jadinya. Bukan lah, enggak lah. Kita kan nge-relight, cuma menambahkan ini. Nah, sebenarnya bisa juga kan dari kamera digituin ya, cukup main picture style aja. Cuman kan kamera secanggih apapun enggak akan mungkin membuat picture style yang ngerubah warna shadow, ngerubah warna highlights, enggak. Nambah kontras, brightness. Dan kalau kalian motonya pakai JPEG, ya itu juga edit kan namanya. Itu diedit by camera. Iya, jadi picture style kan itu editan juga, editan kamera. Jadi sebenarnya tanpa sadar tuh semua ngedit ya, karena udah walaupun di kamera. Itu pakai picture style, nambahin sharpness, contrast, itu kan diedit. Kalau mau benar-benar pure ya, motonya raw. Dan jadinya flat. Jadinya flat, ya gitulah kamera semuanya. Nih ada yang nanya, bang, warna di PC sama handphone beda. Nah, ada cara ngatasinnya nggak? Ya otomatis lah pasti udah beda. Pasti PC dengan beda, ya. PC dengan handphone itu warnanya udah pasti beda ya. Nah, misalkan kadang teman-teman banyak yang sebenarnya fokusnya ke PC aja sih. Kalau misalkan PC-nya udah bagus kalibrasinya, ya udah di PC aja, gitu loh. Oke, kita cek misalkan. Kalau gue sih lebih ke main histogram ya. Masih enak lah ya, karena ini stylenya gue buat warna ini, jadi ini gue anggap normal aja. Nah biasanya kalau berubah foto saat ngupload di sosmed, itu kasus kayak gini banyak juga nih, Pin. Oh iya. Saat di PC-nya warnanya kayak gini, pada saat di-upload di sosmed, warnanya berubah gitu loh. Nah sebenarnya itu lebih ke apa ya, color profile sih. Apapun yang kita upload ke foto apapun yang kita upload ke website yang semua sifatnya berbasis website, kita tuh harus mengconvert fotonya ke kita ke sRGB ya. RGB. Ya kayak gini sRGB.
Nah, kalau sifatnya kita ngupload foto berbasis website, misalnya di Facebook atau Instagram atau sosmed apapun, nah pastikan fotonya di convert to sRGB, kemudian save deh jadi JPEG kayak gitu. Oh, nah kalau udah kayak gitu nggak bakalan berubah ya warna? Nggak akan berubah warnanya. Adapun berubah di PC dengan handphone itu hanya perbedaan kalibrasi aja sih antara si PC dan handphonenya. Perbedaan layar ya? Perbedaan layar, warna layar doang. Iya, bahkan semua juga kalau beda laptop pun beda layar ya bang? Iya, pasti. Gitu. Oke, nah teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh tanyain langsung ke kita, nanti bakalan kita pilih siapa yang bakalan dijawab pertanyaannya. Mungkin nggak bisa semuanya, tapi kita bakalan berusaha semaksimal mungkin biar pertanyaannya teman-teman bisa dijawab. Gitu. Mumpung ada babang ganteng kayak saya ini, tunggu bentar, gue lihat-lihat lagi. Set. Oke, nih, Bang, apps terbaik di handphone buat olah RAW? Waduh, enggak pernah. Mended sih kalau buat handphone. Enggak pernah ngedit di handphone ya? Iya. Katanya laptopnya udah dijual, jadi beli lagi ya. Ya, paling kalau di handphone ya pakainya Adobe Mobile ya. Kalau ada Lightroom Mobile ya pakai Lightroom Mobile aja. Ya. Tapi ya gitu, kalau kita pakai Lightroom terbatas sih kemampuannya. Kita nggak bisa main seleksi kayak gini, nggak bisa ngelakuin banyak hal ya. Nggak kayak Photoshop. Iya. Oke. Nah ini ada yang nanya lebih baik mana RGB atau CMYK? Itu beda ya buat keperluan print biasanya si MYK gitu. Iya. Buat kebutuhan printing sih. Biasanya kalau yang si MYK itu yang kayak, apa ya, kalau misalnya kayak bikin-bikin foto dalam resolusi gede gitu loh. Kayak apa sih? Banner. Banner. Itu buat keperluan printingnya aja sih, Mas Bro. Tetap aja kalau yang mau berbicara warna, ya Adobe RGB ya, dia lebih luas, warnanya lebih kaya. Oke, Bang, kita waktunya kan nggak lama lagi nih, sekitar 12 menit lagi. Nah, gimana kalau, kan tadi lu ngedit sambil ngejelasin gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang kita lihat lu ngedit tanpa ngejelasin berapa lama ini? Oke, bro. Oke. Ya? Ini speed challenge nih jadinya nih. Ngedit foto ini deh. Gua berarti masa-masa kayak gini lu sibuk online terus ya, Bang ya? Besok gue ada kelas di Dubai, makanya online kelas juga, tapi komunitas fotografer di Dubai. Oh. Tiap hari kayak gini terus. Gokil sih ya. Yang itu berarti workshop-workshop lu yang luar negeri juga pada di pending semua ya? Pending sih. Pending udah pasti itu. Nggak apa-apa lah, nyantai aja. Iya. Tetap bisa berbagi di sini, bro. Mantap. Thank you, Bang. Terima kasih banyak. Nah, kita okay. Ngerti foto ini nih. Ini foto kelihatan kacau banget nih warnanya. Oke, ya udah kita ini ya, kita mulai ya. Gue mulai countdown. Set. Oke, nah teman-teman sambil nungguin Abang Denny lagi ngedit ya, jadi kita lagi challenge cepet nih. Jadi kan dari tadi tuh Bang Denny ngejelasin ke kita, ngeditnya sambil ngejelasin. Jadi panjang tuh. Kita waktu hampir satu jam setengah ya. Sekitar 75 menit ini kita cuma dapat 2 file. Nah, ini sekarang Bang Denny lagi ngedit. Kita diemin aja dulu ya. Nah, kita lihat berapa lama nih ngeditnya ya. Tadi dimulainya dari 14.19 gitu. Sambil kita nungguin juga yang nanya-nanya,
monggo silakan, nanti bakalan gue tanyain. Ya. Oke. Okay. Ntar gue kecilin dulu deh, fotonya terlalu gede banget. Jadi. Siap. Set R4 ya. 4.000 aja lah. Ini bukan foto gue sih. Foto teman. Biasanya kalau teman-teman yang sharing kayak gini. Ngirim fotonya sendiri. Oh, siap. Nanti gue kirimin deh foto gue, banyak tuh, ada 2 Dora bang. Oke. Gokil itu mah. Kurang ajar namanya. Oke, nih, mending bagi-bagi hadiah bang, katanya, tanya. Oke, bang, lu kasih pertanyaan satu bang, buat follower yang jawab paling cepat, gua kasih hadiah. Apa ya? Yang tadi lu edit-edit aja, terserah apanya, tekniknya atau apa gitu. Entar. Siap. Dos, kalau ada trip motret sama Om Denny keren kayaknya. Nanti abis COVID ini kita atur ya, Om. Ya, siap kan, Babang? Jalan-jalan kita. Oh siap. Kemarin kan kita rencana sama Dos tuh mau ke Vietnam. Iya. Aduh, gara ini kita harus banyak menahan diri gara-gara COVID ini nih. Ada pertanyaan dari Om Julius, selain Photoshop, tools editing apa lagi yang dipakai? Om Denny cuma pakai Photoshop, Om. Aku Photoshop aja sih, kalau mau cepat biasanya main ya apa Capture One atau Lightroom. Tapi kalau mau lebih advance ya mainnya Photoshop. Gila, baru 3 menit. Lu baru 3 menit aja fotonya udah begini. Itu udah ngomong dari tadi tuh. Itu aja udah diajak ngobrol ya. Oh, kalau gue biasanya kayak gini gue bikin ini lagi nih. Jadi gue bikin lagi aja lah. Lepen aja. Biar nanti. Oh, sorry. Oke, kita jawab-jawab lagi pertanyaan dari teman-teman di YouTube ya. Om Denny, sepengaruh apa kita ngedit kalau pakai Wacom atau MOS? Sebenarnya lebih, kalau mau detail sih bagusnya pakai pencet kayak Wacom gitu, lebih enak lah ya. Tapi kalau nggak mau ribet, nggak mau bawa ini itu ke sana kemari ya pakai mouse aja. Tapi lebih enaknya ya enak Wacom lah. Ini banyak yang nanyain ini nih, Bang Orton. Apa sih itu Orton? Nggak tahu, itu biasa. yang kemarin lu itu loh. Update itu. Yang mana? Yang apa, Orton Effect ya? Oh. Oke. Gimana mengakali noise pada saat blue hour kalau kameranya entry level katanya? Noise itu ya lo harusnya mainnya di sini nih. Misalnya gue kasih contoh ya, Command J 2 kali. Atau si noise dan kita masuk ke, oke coba kita convert to semua object, masuk ke filter, noise, sudah si noise.
Nah, ini kita naikin full range ini 0-0 semua di source detail turun semua. Oke. Oke, ini kan ngilangin semua noise nih, jatuhnya foto kayak painting ya, tapi nanti kita balikin detailnya. Oke, sekarang kita coba sekali lagi filter noise, reduce noise. Jadi intinya si foto ini di, noise-nya dihilangin semua. Kita lihat before-nya kayak gini aslinya. Ya. Wow, jadi halus ya. Filter other high pass, kita coba kasih satu. Kita blending ke fit light coba. Kurang enak. Ya. Tetap aja kayak painting jadinya. Iya, iya. Tetap nggak bisa. Jadinya kayak painting. Jadi harus upgrade kamera ya? Upgrade kamera gue. Jalan terbaik. Belinya Alpha 7 R Mark IV. Waduh. Atau kalau misalkan terlalu sultan kameranya ya pakai banyak. Okay. Intinya kayak gini kalau landscape sih sebenarnya ya Before-nya, before-nya. Semuanya dibuat balance, shadow, highlight, dibuat apa ya, nggak ada bagian-bagian tertentu yang lebih gelap gitu loh. Oke, before-nya bang? Before-nya, ini udah ya tadi ya, waktunya sama ngejelasin jadi 8 menit. Ini sama belum GG sih, belum editan. Kalau gue lagi nyantai ngedit kayak gini tuh, itu lebih bagus lah. Iya, gila ya. Lo iseng-iseng aja begini. Oke, okay. Terima kasih banyak Koko Deni. Aduh, ini sungguh ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya buat kita teman-teman. Ayo, yuk, nyetrum. Ya. Oke, okay. Jadi teman-teman mungkin kita terima kasih banyak sama Bang Deni. Thank you, Bang. Salah ke sini. Thank you berat ya atas sesinya kali ini udah ngajarin kita ngedit untuk landscape. Jadi buat teman-teman, gue ngambil beberapa kesimpulan ya. Jadi tadi kalau misalkan mau ngedit untuk ngedit landscape, yang harus diperhatikan jangan terlalu over, maksudnya foregroundnya jangan terlalu terang. Intinya foreground sama BA sama langit juga harus disesuaikan. Nggak boleh. Maksudnya nggak enak kalau misalkan foreground-nya lebih terang daripada langitnya. Nah, terus abis itu untuk ngedit di bagian edge juga harus diperhatikan tuh. Tadi sih sugestinya pakai selection, jangan pakai brush karena bakalan nongol tuh perbedaan exposure-nya, Bang ya. Ya, betul. Terus untuk yang suka nambahin refleksi harus jangan langsung plek-plek refleksinya di kopas gitu, tiba-tiba garisnya jadi lurus, mirror abis gitu. Jadi harus juga diperhatikan masalah foregroundnya, apa refleksi juga harus diperhatiin, benda-benda yang lain di selain yang ada di refleksinya gitu. Jadi kayak misalkan ada foreground, ada tanah, ada rumput atau pohon, nah itu harus diperhatiin juga tuh. Jadi harus dimasukin juga. Yang gua tangkap sih bang, sebenarnya dari semua ini ya, ini masalah pertama masalah imajinasi, terus masalah detail sih ya. Karena kebanyakan orang mikirnya ngedit aja. Ngedit tuh bukan ngedit secara parsial. Kalau tadi kan kita ngeditnya secara parsial tuh bang. Parsial ada yang bagian ini diedit dulu, ini diedit dulu, ini diedit dulu. Jadi kalau kebanyakan yang ngedit ya udah langsung. Kadang-kadang dari kamera raw udah kelar gitu. Jadi masih banyak adjustment yang bisa kita lakukan di Photoshop ya, gitu. Yeah. Itu juga kenapa pakai Photoshop, karena banyak masking dan lain-lain. Kalau pakai Lightroom, hal itu nggak bisa dilakuin ya, Bang ya. Betul. Gitu. Oke, semua teman-teman yang udah nonton di YouTube, terima kasih atas partisipasinya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu di rumah, stay at home, stay safe teman-teman, karena kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan juga, tapi ya mau apa dikata ya, kita juga bakalan terus nyediain workshop kayak gini buat teman-teman. Tungguin teman-teman, lihat di Instagramnya DOS, ada dos.id, itu udah ada jadwalnya semua, kita publish semua.
ya. Jadi teman-teman bisa stay at home, bisa dapat pelajaran juga, bisa dapat bisa dapat ilmu juga bertambah. Jadi nanti ini persiapannya, nanti abis pandemik kita hunting lagi gitu ya. Oke, buat Bang Denny, thank you Bang, thank you banyak. Thank you. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan untuk sahabat Dos, sampai jumpa lagi. See you. Dadah. Yep, terima kasih teman-teman. Thank you.